Kita baru sampai ke KLIA2 menuju ke Cebu. Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Lebih Sayur. Ini kita sempoi-sempoi sikit nak pergi Cebu dan kita nak tengok melawat tapak event. Dalam ni aku boleh cerita lah sebab aku upload kan lambat. Tapi masa aku pergi Cebu ni aku tak tahu aku nak buat apa. Sebenarnya aku nak buat event track kat Cebu. InsyaAllah kat Sarawak lah. Mungkin di sekitar Sarawak, mungkin di Cebu untuk pertama kali. Mungkin keduanya dekat Bintulu ke, Kuching ke, Miri ke kan. Kita tengok macam mana. Hari ni 22 bulan, hari Jumaat. So kita balik sini, balik nanti hari Isnin. Sebab aku nak persiapan untuk drag pula dekat Melimau hujung-hujung tahun ni kan. So kita rushing jugalah. Bukan rushing, kita pack sangat. Kita kena santai-santai lah. Aku bagi 3 orang kali ni. Aku, videographer, Ekal dengan Abang EP. Abang EP ni dia, apa nama? Abang EP ni dia consultant. Bukan cakap consultant lah, dia lebih kepada lebih kurang lah, penasihat. Dia fly lu. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. Jam menunjukkan pukul 10.38, kita naik pada gate K10. Macam engine pula eh, K10. Flight kita 11.10, tapi biasalah boarding mesti awal sikit kan. Semoga flight tak ada apa-apa masalah. Dan aku percaya Asia memang bagus, memang terbaik. Penerbangan yang memang sangat-sangat selamat lah. Sebab aku pun dah biasa memang naik Asia. Asia kena kredit sikit ni. Mungkin bagi diskaun untuk next flight nanti. Sponsor apa-apa kan, kata nak pergi mana, Jepun ke lah. Mungkin kita nak pergi Jepun nanti, mungkin boleh sponsor. Minta-minta Asia punya crew ke apa tengoklah video ni. Mana tahu boleh bagi apa-apa voucher, penginapan ke apa ke. Kelak tu. Okay guys, aku dah sampai ke rumah panjang. Sebenarnya tadi aku sampai daripada belakang. So belakang tu aku nampak macam, macam ni rumah panjang. Rupanya silap. Rupanya ni kat depan. So bila aku lalu sampai ke depan, baru aku faham. Yang orang kata ada 14 bilik, ada 9 bilik, ada 20 bilik. Pintu. 20 pintu apa semua tu kan. Aku ni tak faham pintu tu apa. Aku ingat pintu tu bilik. Sebenarnya bukan. So korang faham tak pintu tu apa? Macam ni berapa pintu bang? 21 pintu kan. Ni 21 pintu. Tak tahu tak pintu tu apa maksudnya? Jom tunjukkan sikit rumah panjang ni macam mana. Aku tahu ramai lagi yang tak pernah datang Sarawak. Dan aku pun baik kali datang Sarawak, ini pun first time datang ke rumah panjang. Dia jemput lah. Alhamdulillah. Sekali kali ni kan, kita bertuah jumpa someone yang boleh bawa kita ke sini sebab dia tinggal kat sini lah. Okay, nampak daripada sana kan, memang panjang lah. Sampai lah ke sana. Okay, kalau kita tak tahu kat sini, ni nama dia macam ruang tamu lah. Macam ruang tamu. Tapi kita kan ada dinding-dinding kat rumah. Kan? Ini ruang tamu kau, tu ruang tamu kau. Ini tidak. Ini ruang tamu untuk semua. Kau nak pergi mana-mana pun boleh. Macam beranda lah, tapi dia cantik. Kalau kau nak buat keramaian, kau nak buat kenduri apa ke, boleh sekali lah. Tak payah nak ketuk-ketuk pintu. Kan? Susah. Cuma kau nak faham tak? Rumah tu start dipanggil macam rumah lah. Itu nak panggil pintu. Maksudnya kau ketuk pintu rumah ni. Okay, ni rumah contoh Abu, Aldi. Dia bukan bilik, dia pintu. Maksudnya pintu rumah ni. Jom kita bawa masuk. Ni orang panggil pintu. Contoh satu pintu, dua pintu, tiga pintu, sampailah 21 pintu. Ni rumah nombor 13. Jaweng anak Mejem. Kata keluarga, Jaweng anak Mejem. Spelling sorry sikit, aku tak tahu Mejem ke Mejem, tapi Mejem. Okay, jom kita masuk. Ini bilik. Orang panggil pintu lah. Nampak. Dia ada lagi ruang tamu guys. Tadi tu ruang tamu panjang. Okay, ni ruang tamu yang dalam rumah. Bermakna kalau bilik 13 ni, pintu 13 ni, ini rumah dia. Hamba ni dia panjang lagi, panjang sampai sana. Seksi sikit. Oh, seksi sikit. Wah, okey. Lalu.
Ah, ni ada abang ni boleh lepas mandi lah. Tak ada tunjuk sensor sikit. Mati lah bawah 18 tak boleh tengok. Ini macam ruang tamu. Ah, suasana kampung lah. So kalau terus sampai ke dapur, so ada bilik-bilik lah. Master room macam tu lah. Ah, simple lah. Ini ruang tamu. Ah, tengok lah suasana. Macam suasana kampung. Aku dah pun tak ada kampung. So inilah aku rasa macam, uish, betul lah. Rasa macam kembalikan zaman-zaman kecil-kecil aku tu. Dan malam ni ada pesta gawai. Kita nak tengok gawai hantu panggil. Ah, aku nak tahu apa benda tu. Ah, dan bukan nak cakap besar apalah, tapi aku berminat dengan mencuburi benda baru. Aku tak kisah. Ah, benda tu macam mana pun. Cuma kita nak tahu je lah. Jangan terlalu tak sup. Jangan terlalu nak menolak. Tapi kita try buka minda untuk terima adat orang. Okay. So, hati malam ni ataupun petang sekejap gini, kita tengok macam mana lah. Aku akan review lagi lah tempat-tempat sini ke apa ke. Aku nak mandi dulu. Nak tengok mana pakai tuala ni. Let's go. Guys, aku nak tunjukkan sikit lah. Ha, ni dia lah. Kan, kalau cakap buat paranormal-paranormal. Ini depan mata je, siang-siang lagi. Kau nampak buayan tu kan? Ada empat kan? Satu je yang bergoyang macam tu. Satu je yang bergoyang. Kalau angin, mesti bambat bergoyang. Kan? Ha, ni satu je bergoyang. Okay, tengok kita kat tu. Okay guys, saya difahamkan kat sini. Sini, biasalah memang tempat dia lah. Kan? Bagi penduduk kawasan sini, memang dah biasa benda-benda ni tu. Bagi kita orang bandar, tak percaya macam korang tengok video ni kan? Sebab kita tak pernah nampak. Lepas tu kita cakap, tak wujud. Sebenarnya ada, benda tu ada. Cuma kita tak kacau dia, dia tak adalah kacau kan. Ha, benda tu pun tak ada apa nak marah kau tiba-tiba. Ha, macam tadi aku cakap tu kan, buayan tu kan. Orang kata selalu kalau kita tengok kat live TikTok apa semua kan, orang tarik pakai tali lah apalah. Ha, kau tengok lah tu, aku kat sini siang-siang lagi tu. Ha, dan itu yang ketiga kan. So abang ni kata selalu yang nombor satu. Ha, mungkin abang dia tu sekarang tengah sekolah. Ha, ni adik dia main buayan. Ah, adik dia. Ha, benda macam ni dah biasa lah. Benda tak ada apa pun, kau tak nak kacau. Kau nak berhenti kan. Kau jangan berhenti kan, sekejap lagi mak dia datang kan. Ha, aku rasa benda-benda macam ni tak perlu nak taksub pun. Tak perlu kita nak terkinja, tak perlu nak buat ni pun. Benda ni biasa, benda ni alam-alam. Ha, memang normal-normal. Malam ni ada perayaan, apa, hantu, pesta hantu eh. Gawai hantu. Ha, nanti kita review lagi macam mana suasana dia. Apa yang saya difahamkan lagi, kalau mengikut kepercayaan Iban, oh, Dayak Iban. Ha, Dayak Iban sini, kalau hujan tengah hari macam ni, dewa turun ya. Dewa turun. Ha, mengikut kejadian sini lah. Hantu Grasing. Hantu Grasing tu dia datang sebagai, oh, tetamu. Tengok macam sini lah. Itu memang dah turun-temurun betul tak? Sini. Sini rumah panjang ni boleh saya tahu tak berapa lama sini? 1990. Dari 1990. Mesin getah. Mesin getah. Okey, faham. Okey guys, kita sambung malam kan nanti. Kita tengok macam mana pula. Ha, kalau video ni panjang sangat, nanti kita buat part by part lah. Part 1 ke part 2, part 3. Macam itu hari aku ada buat jelajah Sarawak kan. Part 1 sampai part 4. Banyak sebab panjang nak cerita pasal Sarawak ni. Apa? Bertahun-tahun tak habis. So aku pendekkan lah. Ha, kali ni aku nak datang ni, aku nak tahu apa itu pesta gawai hantu. Ha, so kita tengok, tunggu malam gang macam mana. Okay guys. Okay guys, orang nampak kita sedang mendaki bukit. Kita nak pergi ke pesta gawai. Dan nanti kita review lah ada apa kat sana. Kita pun dah semak-semak ni, handsome ni. Bukan paranormal, ini dah tak normal lah ni. Kita pun tak sabar, kita pun excited juga. Nak tengok apa yang kita boleh tunjukkan lah. Suasana yang mungkin korang sendiri pun tak pernah pun rasa. Dan mungkin ada juga orang Sarawak pun yang tak pernah tengok suasana ni. So tanpa cakap banyak lagi, jom kita review. Okay, kita sekarang berada di rumah panjang Tuai Batu Matup Jana. Tuai rumah Jana Batu Matup Julau. Di sinilah. Nampak? Rare sikit semua kaki ayam. Kaki ayam eh. Sebab macam biasa lah, kalau kau pergi masjid kan, nanti balik siapa hilang. Ni macam ni lah, lebih kurang. Dia sama je. Better parking-parking-parking, siapa tinggal dalam, kita masuk dalam. Dan tak apa cakap banyak lagi. Nanti dalam ni nak buat cakap-cakap agak segan juga lah. Kita mungkin buat video saja kot. Kalau ada masa nanti aku nak bersembang-sembang, nanti mungkin aku on balik mic. Okay, let's go. Jom kita jalan. Bagi yang tak tahu, majlis ni bagi memperingati keluarga si mati lah. Contoh, atuk dia dah meninggal ke, ayah dia ke, ataupun ahli keluarga dia meninggal. So, dia buat ni macam majlis tahlil lah. Kalau kita Islam, macam majlis tahlil. So, dia buat lah macam ni. Tapi dia tak, bukannya setiap tahun, bukan. Ada waktu tertentu je. Ini bukan perayaan, bukan. Dia majlis, macam majlis kesyukuran. Okay, jom. Kita usah. Okay guys, kita sekarang berada di tengah-tengah. Oh ni dia kata tu sampai tumbang pokok ni.
Tapi tak tahu pokok apalah. Tunggu malam sikit kot. Sekarang baru pukul 8.45, 8.46. Dan aku macam janggal sikit lah sebab tak tahu suasana. Comel-comel budak-budak sini. Belum lagi jumpa Cik Singgi. Kita tengok kalau Cik Singgi. Nanti kita review Cik Singgi lah. Tanya hantu. Tanya hantu. Ah, lepas tu ada nampak tak gambar tu. Gambar tu adalah gambar untuk memperingati si mati. Oh, okey. Dia kata sampai runtuh apa? Kata sampai yang ni sampai ditumbangkan lah. Tak tahu jam berapa dia akan tumbang. Kalau dia tumbang pukul 2 pagi, pukul 2 pagi tumbang lah. Kumpul dia orang akan tarian, ngajat, pusing, keliling. Lepas tu potong, ambil apa, ke buah, ke macam-macam. So ni macam mana? Dia ada keluarga-keluarga yang lain-lain ni? Ah, keluarga, semua keluarga dia sama. Sebab dia orang ni cousin-mazen semua. Campur lah. Campur, saudara semua. Oh, panggil apa? Nama benda tu? Kita orang panggil Tabuh. Tabuh? Di Orange. Tabuh. Tabuh. Kalau kita panggil Cak Lempong. Cak Lempong. Cak Lempong. Cak Lempong. Kalau Melayu panggil Cak Lempong. Ini nampak ramai kan? Tapi ini belum ramai lagi lah. Katanya kalau nak ramai lagi pukul 1 ke pukul 2 ke. Rancak-rancak kan. Semua dah tintong. Baru rancak. Tapi kalau aku tanpa rancak aku terpaksa cut lah. Kalau aku boleh dikawal okey lah. Kalau aku boleh sama naik juga. Cameraman terpaksa cut. Tapi katanya sekarang ni masih awal lagi lah. Masih awal lagi. Awal lagi. Tak ramai lagi. Ramai lagi lah tu lah. Yang duduk Sarawak, duduk Borneo tak tahu lagi ada festival macam ni. Keramaian macam ni. So aku tunjukkan lah dalam kali ni. Ni pun luck juga sebab tak selalu ada pun. Dengar macam ulit mayang kan. Ni nak naik ni. Aku bersilat lagi ni. Bahaya. Saka keluar bahaya ni. Saka keluar bahaya. Jangan dipanggil-panggil lah. Tak boleh tak dengar gong tau. Bahaya, bahaya. Siapa yang ada kuda kepang, bahaya. Tak pergi berkepang kau kat sini. Okay, kita ada Chris. Aku nak review-review nampak motor lah. Aku review motor lah. Nampak macam spek PCO. Bawa pergi kebun kot. Lagi lah, kalau aku okey, aku review aja lagi. Jom, pergi karaoke dulu. Itu guys, itu nama dia tarian ngajat guys. Tarian ngajat. Smart tu. Di kokak yang ayam ni. Ada ayam. Sama telur nanti. Kat sini pun ada adat dia. Kalau kita tak nak air kan, kita kena bagi tuak, kita kena bagi air bia ke ataupun apa-apalah, makanan ke. Kalau kita tak nak, dengan kita macam buat ampun ke apa ke, kita kena sentuh. Sentuh tolak baik. Sentuh je. Sentuh dah cukup dah. Walaupun kita dia bagi air kan, kita tak ambil tapi kita sentuh. Maksudnya kita tolak secara baik lah. Itu nama dia adat dan adab lah. Selain itu macam kebunan. Tak nak bagi kebunan, dia kata sentuh je. Itu dah. Kena ingat eh. Siapa yang nak datang sini ke apa ke, kena ikut cara ni. Saya pergi rumah sana pun dia nyanyi kalori ke? Saya pergi sari kit kan. Okay guys, kat sini kita ada karaoke juga. Dan aku nampak janggal sangat ke? Aku rasa macam aku cuba menyusahkan diri kat sini. Cuma muka aku lain kot. Ataupun kita punya reaction lain-lain sikit bang kan. Nampak macam orang luar ke? Macam mana nampak macam sama? Ke nak samakan kena minum sikit? Dah. Cut. Okay, kita dah sampai belakang. Ini rumah ni pendek sikit. Tak tahu berapa pintu tapi pack lah. Pack. Dan tengok Amaria, ada karaoke siap, Mat. Baik. Dah naik lah. Belum secawan lagi tu. Okey lah, layan. Boleh. Boleh masuk sini. Boleh masuk kaca sini. Jadi malam sikit ni, kita masuk lah. Ni tengah nak sesuaikan. Sesuaikan suasana dengan pangai-pangai orang sini lah. Gua bandar tak bandar sangat lah. Tapi dah masuk, gua punya pangai macam ni. Lagi gua pusing sekali yang tu, pokok kelapa, pokok pisang tu. Tunggu lagi. Layan. Ada orang Pahang. Ni gambar dia. Macam itulah dia. Ada juga yang kenal, ingat tak kenal. Ingat biasa orang-orang tua, orang muda pun ada. Lagi dia nak post kat WhatsApp katanya. Lagi dia kata ramai datang, risau sikit lah. Takut jadi event. Kita nak meraihkan sini. Aku cuba review terbaik lah. Cuma nanti aku, kalau dia orang ni sampai, aku boleh sembang dengan diorang sebab diorang muda-muda. Diorang boleh fasih sikit lah untuk explain.
Kalau aku tanya orang tua sini, memang dia tahu ada istiadat, tapi kadang-kadang dia cakap aku tak faham. So mungkin budak-budak muda ni mungkin boleh explain sikit walaupun dia tak faham sangat. Tu je yang penting. Jadi aku ajak sembang dengan diorang. Pada tadi tu ada 3 orang tadi tu. Pulut lemang. Sampai lagi makanan. Serunding ikan masin, guys. Dia kalau nak cari ikan masin, dia jadi manis sebab apa tau? Kalau ada awet kat sebelah, baru jadi manis bila makan ni. Tak sedap pun. Kita dah selesai tadi dekat tu. Apa tadi? Ngajat tradisional orang Iban Dayak. Saya pun baru diberitahu sebenarnya majlis ni 10 tahun sekali tau. Memang luck lah. Memang rezeki saya kali ni. Saya datang hari ni terus ada perayaan. Bukan perayaan, majlis ni lah. Setelah 10 tahun baru ada satu majlis ni. Dan best lah. Korang pun rezeki tau. Sebab kalau aku tak datang sini, ramai lagi YouTuber pun tak datang. Memang tak tahu pun. Memang tak tahu ada benda ni. Dan pada korang tengok video ni, memang korang membetuah lah. Okay, kita nak pergi lagi kat sini pula. Tengok apa kemeriahan kat sini lah. Dan kita jumpa lagi budak-budak motor kat sini. Best, diorang supporting. Bawa saya jalan-jalan. Macam pergi beraya lah. Okay, gerak lu. Meanwhile. Eventually. Hujan. Tapi semua yang kat luar tu dah masuk dalam lah. Masih lagi dia teruskan. Kalau tengok ada kat ujung tu, ada lagi diorang tengah ngajat. Sampai runtuh katanya. Tapi mungkin lambat lagi kot. Kamu 12.30. Lalu diorang kata pukul 12, pukul 4 kan. Tapi kita tak pastilah. Cuma kita tengah menunggu apa yang seterusnya. Aku pun tak tahulah. Aku rasa nak tidur sini ni. Tak boleh nak balik sebab hujan. Then aku tengok lah. Kalau terpaksa tidur sini, tidur lah. Aku tidur yang mana-mana. Apa lagi nak ikat? Aku tak tahu nak review apa dah. Tengah tunggulah hujung-hujung dia macam mana. Aku tak tahu hujung penutup dia macam mana. Yang penting best. Awet amai. Tadi tamat macam tak amai awet kan. Tapi amai pula awet. Dapat tengok lah. Sebab aku tak faham kau cakap apa. Okay. Bye. Nampak? Nampak tak?
Ah tu sebelah tu. The next day. Okay, kita berlintas langsung di Sibu.